Berarti tapi gini loh, dengan apa namanya ongkos cukur yang segitu itu murah bagi mereka. Iya. Wah, kamu diakalin berarti no. Gimana ya? Kalau mereka ke murah bener lah. Iya, ke salon. Salon itu kan yang di sini kan minimal berapa tuh? Cowok 300 kan? Iya, sampai 600. 600 kan ya. Ini Mas 1/6-nya loh, guys. Kan lu gimana sih cara ngitung-ngitungnya, Mas? Terus patok untuk mahasiswa Amerika Latin 300 itu gimana tuh? Iya sih, kadang gitu, Mas. Dengan gayanya ini loh, tergantung kerumitan gitu sih. Tapi emang rumit-rumit fotoan mereka? Lah, kamu mah beneran dicari karena mereka itu murah. Menganggap dirimu murah. Udah asal. Tapi gak apa-apa sih. Pengalaman ya. Nanti lama-kelamaan kamu bisa ngambil matok harga kok. Iya, pernah. Kapan? Nah, kan setengah tahun lagi lulus. Balik. Berarti kita mau lanjut? Selain Pak. Lanjut ya? Selain. Semoga ya. Amin. Biar kamu di sini ya. Ini. Ntar kita di sini sopo gitu. Siap. Nah, aku mah udah. Kuliah udah pusing. Kayak gitu. Kelihatan lu sih? Bolongnya. Aku lagi menangkan. Oh iya. Slow. Tangan. Iya, tangan wae. Ntar kalau tambah minta lagi awas biar seimbang kanan kiri. Terus kalau yang orang Taiwan gimana? Pernah cukur? Belum pak. Oh, mereka sendiri sih ya. Ini orang Pakistan. Nah itu mah mahasiswa internasional semua, pangsa pasarmu. Ya karena murah itu sih. Bukan murah, bukan. Efisien. Efisien, efektif dan sistemnya COD. COD loh, ya benar-benar. Sistemnya COD itu kan di keliling. Sebenarnya kalau bahasa Indonesianya itu bukan cukur keliling. Keliling. Pas. Ya, loh, gak apa-apa noh. Justru itu kan malah membuat mental kita kuat loh. Melayani orang. Aku mah gak sabar noh. Kenapa gak tahu ya, kadang naik turun sih kesabaran diriku ya. Bapak jadi lecture, Bapak harus penuh dengan kesabaran. Padahal umur dengan kesabaran. Eh, bener-bener. Beda sih. Menurut berdarah-darah dan kesempatan. Iya, menjadi lecturer itu kan dosen itu kan. Aduh, ya. Harus sabar. Menurut sabar. Mengolah manusia ya, enak ya. Iya, sabar. Tapi kadang juga ada rasanya ini juga sih, enak. Apa yang namanya? Yang jadi seorang guru tuh kadang gemes gitu loh. Gemes. Gimana anak kecil kan? Kalau mahasiswa kita itu emang gak nurut gitu, ini rasanya gitu. Makanya kalau profesor sini mah sering marah kita ya, kalau kita nakal ya wajar sih ya. Bapak nakal ngapain? Gak nakal sih, gak paham aja. Oh, gak paham. Dia jadi gemes lah. Iya, gemes, jadi dia mantap. Udah terbaik se Indonesia di sini mas kapal enggak sih. Iya, mereka juga sadar kok kalau sulit ya. Tapi kamu punya tabungan nggak dengan mencukur ini atau buat makan doang? Buat makan doang pak. Alah gusti, kamu kapan kayanya dong? Amin pak. Kan beda kalau bisnis kuliner itu loh, yang bisnis makanan bintang itu kan kaya raya mereka ya. Iya setiap hari loh mereka. Tapi resikonya kalau
jualan nasi itu ya ini kuliahnya akan nggak fokus. Kalau ini kan santai. Ya, santai. Eh guys, ini si Nugi dulu pernah part-time juga di mana Nug? Rumah makan tahun? Rumah makan Thailand kan? Iya. Berapa bulan? Setengah semester. Lah, lama Nug? Iya, lumayan lama Pak. Berarti 6 bulanan ya? Iya, lebih. Oh lebih, itu setiap hari? Seminggu tiga kali. Satu hari dapat berapa Rob? Sehari sekali pantai dapat 400 lah ya, 400 4 jam. Ya. Terus berarti seminggu dapat 1.200, you know? Yep. Sebulan dapat 4.800, katakan 5.000. Ya lumayan sih guys ya, 5.000. Iya, tapi... Oh, tapi bangkrut atau tutup? Tutup, pindah. Pindah? Di mana? Ke, katanya dari Kino. Di Thailand juga? Berapa stasiun dari sini ya? Oh, jauh. Dapat SPS. Padahal lumayan itu dia? Iya. Rame pula. Ntar guys, kita harus ngomong. Eh, ngomong-ngomong suaranya masuk gak di situ? Suara apa nih? Suara kita? HP kemarin ini kan Pak? Iya. Masuk. Tapi kan agak itu hujan. Tolong ditutup. Ada hujan? Gak tau lah. Nanti coba bisa. Salah. Karena banyak dia part time kerja di restoran Thailand ya, dengan gajinya satu bulannya 5.000 loh. 5.000 kalau di Indonesia ya 2.500 loh. Tambah-tambah buat makan, buat beli HP katanya. Kemarin beli HP Asus toh? Iya rusak. Sekarang udah nggak pakai itu di restoran? Enggak, mau habis duit aja ya. Iya. Iya, tesis terakhir sih, ini semester terakhir. Ini lebih penting sih menurutku gitu. Ini kan kalau untuk kalau lanjut PSD misalkan ya, insya Allah lah kita gak tahu gitu. Bikin apa lagi gitu. Oh, harus bikin apa? Bener ya? Iya. Tapi ya gak bisa fokus. Mending kayak gini Sabtu Minggu gitu. Iya Pak, weekend gitu. Enggak lah. Tapi ya itu, kalau gayanya yang aneh-aneh, kalau kamu $100 mah jangan lah, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, naikin dikit lah, 150. Kalau yang gini kan gaya biasa ya, Sabtu. Anaknya berdasarkan gaya atau berdasarkan umur? Hah? Berdasarkan gaya atau berdasarkan umur? Kalau umur saya kena bayang dong. Piye dong. Kamu jebak pertanyaan. Berdasarkan gaya atau berdasarkan gimana? Iya, berdasarkan gaya sih. Kita ada teman. Nah, teman Taiwan. Halo, guys. Kayaknya sih ya. Oh iya sih. Pernah ketemu di kolam renang juga. Berarti kan orang NTT ya? Bos, jurusan apa orang gak tau. Eh, makanya segini jurusan cuma yang dikirin kita. Oke guys ya, ini saya tutup dulu. Masih banyak ini nanti akan di renda-renda, di keriting dan di bleaching di apa ini nanti guys. Untuk apa namanya liputan bersama Nugo cukup di sini saja ya, karena itu durasinya udah panjang 18 menit loh kata tadi berapa? Iya, nanti kan saya potong jadi 2 lah. Jadi 2 lah. 2 episode. Mana untuk pesan untuk mahasiswa Indonesia yang punya talenta-talenta
kepala, nggak harus ukur kan, hanya kan tarik kata. Pesan buat orang Indonesia mahasiswa, pesannya apa? Berkreasi, tetap belajar, fokus belajar, tapi tetap ini apa namanya, nyambi. Iya, karena ya pengalaman banget sih di bekerja di negeri orang. Tapi kita atungi jempol untuk potret mahasiswa Indonesia yang belajar di sini sekaligus nyambi bekerja untuk membanting tulang untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya yakin untuk potret-potret si Nugi ini ke depan ya akan menjadi orang top, entrepreneur, juga seorang ilmuwan, multi talenta lah ya seperti itu. Kita harus mengikuti gaya dia, semangat dia untuk bertahan hidup, untuk berkreasi, berkarya terbaik untuk bangsa dan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Lihat itu belakang kolor-kolor itu. Ayo gitu guys ya, terima kasih Gud. Kasih penutup dok. Jangan lupa kita banyak belajar, apalagi bahasa Chinese. Belajar bahasa Chinese. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tutup.